Saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua anak-anak Terengganu di perantauan yang telah bersama dengan kerajaan memberi pelbagai cadangan, memberi pelbagai idea untuk proses pembangunan negeri Terengganu yang kita sayangi ini. Tanpa kita menafikan bahawa sepanjang tempoh ini pasti ada kelemahan dan kekurangan di peringkat kehadiran kerajaan. Sama ada di peringkat ahli-ahli yang berhormat, kelemahan lebih besar. Kita semua sedar bahawa kami adalah manusia biasa yang diamanahkan untuk mengurus takbir negeri penuh dengan kelemahan. Oleh yang demikian, saya bagi pihak semua rakan-rakan yang diamanahkan untuk mengurus takbir negeri Terengganu sepanjang tempoh 5 tahun ini, memohon maaf pada tuan-tuan. InsyaAllah pada penggal yang akan datang, kita akan cuba untuk menggerakkan fasa yang berikutnya untuk pembangunan negeri dan rakyat di negeri Terengganu.